yang ditunggu-tunggu. Dipilih. Ya. Aduh. 13-15. Iya betul. Silakan ibu di bawah. Terima kasih. Menjelang bulan suci Ramadan 2017, Anton Soekartono Suranto, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, kembali menggelar event besar. Gerak Jalan Sehat digelar pada Sabtu 13 Mei 2017 di Desa Bantarjaya, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Sekitar 1.500 orang hadir pada acara yang juga dihadiri oleh Asep Wahyu Wijaya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga calon Wakil Bupati Bogor. Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ade Sanjaya. Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Abdul Jalil, serta Irmanul Cahaya selaku tuan rumah yang juga anggota DPRD Kabupaten Bogor. Salah satu hal partai politik itu pertama, yang kedua juga mungkin ada organisasi ormas lain yang mungkin juga bisa melihat kembali. Jadi salah satu fungsi organisasi politik, salah satu fungsi masyarakat adalah sebagai kawah canda dibuka, yang akan mencetak orang-orang baru, tokoh-tokoh baru. Dan saya berharap tentu itu jangan ditinggal, jangan ditutup-tutupi, tampil saja. Keberanian itu sudah cukup, tapi tentu masih ada konsep, masih ada visi, masih ada hal yang kita sampaikan. Jadi saya kira itu menjadi hal yang paling penting. Saya mengajak kepada siapapun, bukan soal mau atau tidak mau jadi wakil bupati, bukan soal dia punya duit atau tidak, tapi saya hakul yakin warga Kabupaten Bogor pasti tidak ingin baik bangun daerahnya. Baik Pak Anton, dengan suksesnya digelar acara ini dengan sekitar 1.500 orang yang hadir, apresiasi apa yang Bapak berikan untuk masyarakat Kecamatan Rancabungur? Saya mau sih Pak Irman, bukan masyarakat Rancabungur, tapi Pak Irman dulu. Karena berkat Pak Irman lah, maka acara hari ini terselenggara dengan baik. Kita pertama mengadakan jalan sehat di Ciampea, alhamdulillah ada 1.000 orang. Sekarang di sini ada 1.500 orang. Tepuk tangan untuk Bang Irman, luar biasa. Hadiahnya juga banyak luar biasa. Alhamdulillah masyarakatnya terhibur dan sehat. Dan insya Allah ini akan jadi kegiatan rutin kita untuk jalan sehat di setiap kecamatan. Pak Irman, terakhir Pak, harapan Bapak untuk masyarakat Rancabungur yang ternyata excited dengan acara Partai Demokrat ke depan seperti apa Pak? Insya Allah dengan terselenggaranya acara ini, satu, kita jalan sehat bersama Partai Demokrat untuk menyongsong bulan suci Ramadan, biar jiwa raga kita sehat, menunaikan ibadah puasanya lancar. Ke depan, insya Allah Partai Demokrat akan lebih banyak lagi berbuat untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Rancabungur. Baik itu ekonominya, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu mungkin yang paling utama tujuan kami beserta Pak Anton sebagai Ketua DPC melaksanakan kegiatan di setiap kecamatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan sehat sejahtera. Tidak hanya di situ saja, Anton Soekartono Suranto juga menyediakan puluhan door prize menarik serta hiburan musik kepada peserta yang hadir.